Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kerajaan bakal memperkenal jendela pengaduan untuk golongan miskin bandar yang layak melaporkan sebarang keciciran penerimaan bantuan. Fokusnya bagi memastikan bantuan diberi secara menyeluruh. Membuat satu pengumuman yang lebih terperinci, iaitu untuk membuka window pengaduan. Ya, membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Bercakap pada sidang media, pasukan khas jihad tangani inflasi di Parlimen, Tan Sri Anwar berkata perincian lanjut mengenai perkara itu akan diberikan Kementerian Wilayah Persekutuan. Dalam pada itu, pasukan jihad bakal mengadakan mesyuarat khas pada 14 Ogos bagi membincangkan secara terperinci aspek inflasi sekaligus mengenal pasti sebarang kenaikan harga bagi input pertanian yang boleh menyumbang kepada peningkatan kos dalam pengeluaran makanan. Langkah proaktif kerajaan telah membantu mengurus dan mengawal kenaikan harga barang. Hasilnya, pematuhan peniaga terhadap had harga maksimum minyak masak mencapai tahap 100% hasil pemantauan setakat tengah hari tadi. Ini melibatkan pemeriksaan di lebih 200 buah premis di seluruh negara. Jelas pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi Tan Sri Anwar Musa, hasil tinjauan penguatkuasa turut mendapati 17% daripada jumlah itu menjualnya pada harga lebih rendah berbanding harga siling ditetapkan. Hasil pemeriksaan hari pertama, kita dapati harga jualan adalah seperti berikut. Bagi botol 1 kilogram pada harga RM6.70 ke RM7.70. Bagi 2 kilogram, harga yang dicatatkan adalah antara RM12.70 sehingga ke RM14.70. Yang 3 kilogram, RM21.30 ke RM21.70. Sementara bagi botol 5 kilogram, telah dijual dengan harga antara RM28.90 ke RM34.70. Berkuat kuasa hari ini, penetapan harga maksimum minyak masak ialah RM34.70 bagi botol 5 kilogram. Manakala botol 1 kilogram ialah RM7.70, RM14.70 untuk 2 kilogram dan RM21.70 untuk botol 3 kilogram. Di Negeri Sembilan, tinjauan di pasaraya sekitar Seremban mendapati penjual mematuhi penetapan harga tersebut. Keluarga Malaysia yang ditemui ternyata lega dengan harga siling runcit minyak masak yang berkuat kuasa selama sebulan sehingga 7 September. Kalau kita lihat sekarang memang dah ada penurunan, tapi tak macam sebelum ni. Dia menurun terlalu sedikit. Ini keperluan asas. Minyak masak ni keperluan asas, setiap rumah memerlukannya. So rasa saya kena perlu pantau lagi lah. Kalau boleh kita menurun ke tahap yang rasa mampu dibeli oleh golongan-golongan B40, golongan bawahan ni lah. Saya sebagai pengguna kan rasa begitu teruja lah, sebab sebelum ni harga minyak begitu tinggi kan, RM42 lebih. Jadi hari ni tengok harga tu dah turun, jadi kami sebagai rakyat bersyukur lah. Semoga benda ni lagi akan lagi turunlah. Sekarang ni dalam lepas kita pandemik COVID kan, jadi kita memang mengharapkan harga barangan ni kira macam munasabah lah. Sedikit sebanyak kenaikan harga minyak sememangnya memberi beban lah kepada rakyat yang terutamanya berpendapatan rendah, dan kepada peniaga. Peniaga kuih, goreng pisang mesti terasa sangat tentang hal ini kan, bagaimana mereka nak cari untung kan.
Jadi macam mana pun, walau bagaimanapun, terima kasihlah kepada kerajaan yang memandang prihatin terhadap kenaikan harga barang ini. Hari kelima Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022, empat memorandum bernilai RM451 juta ringgit termasuk padanan perniagaan dimeterai bagi memperkukuh sekuriti makanan ke pasaran global. Ya, memorandum antara Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi membantu usahawan menembusi pasaran luar negara. Seterusnya meningkatkan imej produk keluaran tempatan setanding jenama antarabangsa. Jadi tentu sekali mengangkat produk-produk tempatan, produk-produk keluaran PKS ke negara luar melalui ejen-ejen pemasaran yang menandatangani MOU kali ini akan memberi ruang kepada produk tempatan untuk dihantar ke luar negara. Kita mempunyai banyak produk-produk tempatan yang sebagian besarnya memenuhi ketetapan dan syarat antarabangsa. Ini membuktikan apabila kita membuka sempadan, permintaan luaran meningkat, maka pemain-pemain tempatan perlu meningkatkan kapasiti dan produktiviti mereka bagi memenuhi pasaran global. Dan ini memberikan peluang kepada syarikat-syarikat tempatan untuk menggunakan teknologi baru dan juga pemasaran secara lebih efektif. Pemeteraian memorandum sempena MAHA 2022 ini juga mempamerkan peranan FAMA dalam menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan ekspor kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS atau bakal pengeksport. Sesi padanan perniagaan turut diatur antaranya usahawan PKS Malaysia bersama pengimport berpotensi. Agrobank menyambut baik mandat dan tanggungjawab yang diberikan kerajaan dalam memulihkan sektor pertanian dan agro makanan negara. Menerusi program pembiayaan pemulih Newbies, Agrobank menyasarkan untuk membantu 10,000 individu terjejas. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein, inisiatif ini sekaligus membantu rakyat Malaysia mendepani cabaran ekonomi semasa. Program Newbies ini ialah sebuah program baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang memperuntukkan kepada Agrobank lebih kurang RM50 juta ringgit untuk membantu golongan-golongan berpendapatan rendah, mahasiswa yang menganggur dan mereka yang kehilangan pekerjaan selepas Mac 2022 akibat daripada COVID, suri rumah tangga untuk menambahkan pendapatan isi keluarga serta golongan B40 dan asnaf yang lain. Dari program ini, kita peruntukkan satu modal pusingan dan pembiayaan aset sebanyak RM5,000 dikhaskan kepada golongan tersebut pada tahun pertama, dan selepas tahun kedua, lebih kurang 12 bulan selepas itu, kita boleh memperuntukkan lagi RM10,000 jumlah maksimum untuk pembiayaan. Bersempena penganjuran MAHA 2022, Agrobank turut melancarkan Kad Takaful Kasih Plus edisi MAHA 2022 kepada pengunjung yang membuat sumbangan takaful tahunan bernilai RM53. Bersempena dengan MAHA tahun ini, kita telah melancarkan sebuah satu lagi produk yang dikenali dengan Takaful Kasih untuk perlindungan diri dan keluarga. Takaful Kasih ini ciri-cirinya ialah ia mudah milik dengan harga serendah RM53 saja ditawarkan kepada pengunjung untuk mendapatkan perlindungan. Pada hari pertama, kita mendapat lebih kurang 973 application. And then hari kedua dan ketiga, ia mencecah hingga ke 1,000 pengunjung yang telah mendaftarkan diri untuk mengambil pelan takaful kasih khas MAHA pada tahun ini.
Sisa buah nenas menjadi medium cendawan nenas. Inovasi ini berjaya memanfaatkan sumber sisa pertanian selaras misi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM bagi melestarikan alam sekitar melalui pengurusan sisa tanaman yang efisien. Produk inovasi ini dihasilkan LPNM dengan kerjasama penyelidikan bersama Universiti Malaysia Pahang. Kajian ini juga telah melibatkan dua usahawan cendawan masing-masing dari Pontian Johor dan Pekan Pahang, iaitu Nur Saiful Amri Suluh dan Ahmad Mokhtar Daud. Pelancaran inovasi ini berlangsung sempena Maha 2022 yang disempurnakan Setiausaha Bahagian Kanan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Habsyah Ali. Selain bersifat mesra alam, ia memberi nilai tambah kepada industri pertanian serta menjana pulangan lumayan kepada pengusaha nenas. Sisa nenas itu sendiri juga memperkukuh segmen hiliran nenas merangkumi produk makanan dan bukan makanan. Antaranya penghasilan benang, serat nenas, kertas nenas, produk makanan ternakan, produk tekstil dan kraf tangan serta kosmetik. Padi beras nasional Berhad Bernas kini dalam fasa akhir bagi penghasilan dedak ayam sebelum dijual kepada penternak. Projek kerjasama dengan FGV Holdings Berhad itu sebagai salah satu usaha mengukuhkan rantaian sekuriti makanan menerusi pembangunan lestari transformasi sisa kepada aset. Menurut Ketua Jabatan Komunikasi Korporat Bernas, Rozita Ahmad, penyertaan pada Maha 2022 membuka ruang kepada pengunjung mengenali pemain industri dan memperkenal produk terbaru itu selain beras. Kebanyakannya amat macam teruja. Mungkin mereka tidak tahu selama ini beras Bernas ni sebenarnya ada banyak peranan yang dia mainkan. Mereka tahu mereka beli beras Bernas selama ini, tapi apakah peranan di sebalik itu mungkin mereka tak tahu. So datang sini banyak dia dapat maklumat lah. Bernas turut membawa lebih 80 pesawah dari pantai timur dan utara tanah air sebagai penghargaan kepada petani yang merupakan peneraju utama dalam penghasilan beras di pasaran. Di gerai Bernas Maha 2022, pengunjung berpeluang memenangi bekalan beras selama setahun dengan menyertai pertandingan kira berat beras. Festival Kota Selatan 2022 yang julung kali dianjurkan secara fizikal mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Ia kaya dengan pelbagai seni persembahan menggabungkan tiga negeri di selatan menjadi keunikan festival berkenaan. Nurul Ashikin Abdul Halim ada bingkisannya. Mengangkat tema Temasya Seni Budaya Rakyat Selatan Semenanjung Malaysia, festival ini mengetengahkan pelbagai aktiviti berteraskan seni budaya dan warisan masyarakat Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Inisiatif ini sebagai platform bagi memastikan kesenian dan kebudayaan yang ada di ketiga-tiga negeri ini dapat terus dipelihara, sekaligus menarik minat orang ramai mencintai keindahan seni budaya tempatan. Ini adalah peluang untuk semua pihak khususnya masyarakat untuk menyaksikan persembahan seni budaya yang kita gabungkan dengan aktiviti-aktiviti seni yang bersifat moden sikitlah. Jadi gabungan daripada ketiga-tiga buah negeri iaitu Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi kita himpunkan ke semua seni budaya ini di dalam satu tempat. Antara yang ditampilkan, persembahan joget extravaganza yang menggabungkan dondang sayang dan rongging, gabungan zapin yang menampilkan gambus serta gazal dan randai yang mengetengahkan cak lempung serta piring lambung. Malah penampilan khas artis yang mewakili setiap negeri seperti Ramlah Ram, Hel Husaini, Asmidar, Waris dan Radi Piramli menggamatkan lagi suasana. Juga dibawakan khas tokoh warisan orang hidup kebangsaan Dondang Sayang, Datuk Muhammad Baharim Sharif. Hari ini saya dapat tahu ni melalui Facebook Kerajaan Negeri Melaka. So saya dengan persembahan sekarang ni, so dari sini kita boleh mengenali culture masing-masing. Melaka ada berapa jenis culture kat sini. So last kita tengok ni, first saya datang sini saya tengok Cheti, lepas tu tengok Portugis punya. I think it's really beautiful. I really watch it. I was waiting for it quite a long time. And I really, really like it. They do it culturally with Portuguese, also traditional Baba Nyonya, all kind of styles. I think it really impresses me a lot. Really amazing.
This performance is really nice. I've seen different cultures, different dresses from different cultures. I'm really impressed. I just arrived, so yes, I'm really impressed. Dapat menyerlahkan kesenian rakyat di wilayah masing-masing iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor dan ia secara tidak langsung dapat mempromosi keunikan budaya dari segi seni persembahan, seni budaya logat daerah dan adat resam rakyat di selatan Semenanjung Malaysia. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Mujur. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih daripada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran Sabah, di mana KPDN HEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang semuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing.